respon aku sangat apa ya, sangat senang sih sebenarnya. Dan bisa dibilang tertantang juga karena ini kan tanggung jawab yang besar buat aku. Tapi aku sangat bahagia banget karena respon dari seluruh orang tuh kayak positif gitu, kayak mereka nggak sabar kalau aku datang ke kampusnya mereka masing-masing. Tugasnya nanti aku akan datang ke kampus-kampus di Indonesia, bahkan mungkin aku kemarin belum mengajukan untuk datang ke SMA-SMA juga. Kita campaign di situ dan ya kita membahas kalau narkoba itu sangat-sangat tidak baik dan tidak berguna untuk anak muda Indonesia. Tertantang iya, karena ini adalah suatu tanggung jawab besar buat aku. Karena kita semua tahu narkoba di kalangan anak muda itu seperti apa sekarang, apalagi zaman sekarang gitu. Dan mungkin kalau misalkan dilihat dari kayak sosial media, aku selalu ingin menunjukkan kayak banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang anak muda bisa lakukan. Di samping kita cuma ngapain sih narkoba yang tidak ada gunanya juga untuk kehidupan kita. Mereka akan sudah memberi apa kayak job-job desk yang harus aku lakukan gitu, dan mereka sudah mempunyai konsep, kecuali aku mempunyai ide sendiri yang memang berbeda dari ide mereka, kita bisa diskusi.